tuh orangnya di sana. Mereka preman di sini dan banyak yang takut sama mereka. Ya udah, gua kesana dulu. Hadap ya. Nyet, kayaknya nanti aja balik. Lah, kenapa tiba-tiba gak jadi balik? Ntar aja dah, kita kemana dulu gitu. Bebas, Ler. Ya, kemana? Gak ada tujuan juga kan. Udah, mending balik aja lu. Males, Nyet, di kosan gak ada siapa-siapa. Ebi kan lagi pergi. Males apa takut lu? Takut kepala lu bengkang, gak takut gua, woy. Ah, alasan aja lu. Ya elah, malam aja gua berani. Apalagi siang-siang gini. Gua males aja kalau sendirian, sumpah dah. Mending kita nongkrong dulu gimana? Sekalian gue cerita-cerita. Ya udah, kita tempat mengeboh aja dah. Nah, gitu kan enak. Siapa tuh? Gak tahu, orang Dewa kali. Tapi gayanya oke juga. Kayaknya dia ada masalah sama Kipa. Hehehe. Tumben ada yang berani nyamperin Kipa. Kipa siapa dulu biar akrab. Woi, ada perlu apa lu? Ngapain desainer udah kayak mau nadi utang lu? Kenapa lu? Gak suka? Ada masalah? Buset, diem-diem baik. Lu pikir lu kayak Sasuke? Lu mirip Ijet aja. Kacau nih orang. Dia kenapa deh? Gak tahu gue, AFK kali. Woi, kau ditanya tuh jawab. Lu gak punya mulut. Lu kesini ada perlu apa? Kalau lu mau nyari masalah, lu udah salah tempat, bro. Ini tempat kita. Lu nyamperin kesini cuma bikin rumah lu doang. Aduh, sebenarnya gue gak ada masalah apa-apa sama mereka sih. Dan ini pertama kalinya gue mulai masalah duluan. Gue gak tahu dan ini baik apa enggak. Tapi gue butuh banget duitnya. Ya udahlah, mau gimana lagi? Lagian nih orang mukanya emang layak buat dipukul sih. Lu anak sekolah mana? Buset, ditanya diem aja ya. Lamber ah lu. Dia beneran ngelakuin ya. Gua kira dia cuma coba-coba doang. Ternyata dia emang beneran bisa berantem. Gua gak salah pikir gini. Boy, siawan lu. Apa yang lu lakuin? Sini lu. Hah? Lu belum tahu siapa gua? Siapa? Lu tahu Erpin kan? Erpin si mata satu yang pernah viral waktu itu. Hah? Ya, itu gua. Dari tadi gua udah diem aja ngeliat lu ngelakuin semuanya. Sekarang lu rasain kemarahan gua. Lu enggak takut sama gua? Gua Erpin. Lu tahu kan gua squad apa? Hah? Ini orang gila apa? Ngaku-ngaku sebagai gua. Oh iya. Gua jadi ingat omongan Mang Ebo. Pin, lu berantem lagi ya kemarin? Enggak, Mang. Gak usah bohong lu, penak. Tuh koran isinya muka lu semua, viral di mana-mana. Kemarin aja ada anak sekolah lain nyariin lu rani banget. Serius, Mang? Iya. Waktu video lu viral sama muka lu di koran ini, itu anak sekolah lain pada mampir ke warung gua. Tapi ya, lumayan. Gua dapat banyak duit sih. Harusnya lu bagi dua sama gua, Mang.
Ya kagak lah. Emang gua pakai jasa lu? Mereka sendiri yang dateng, men. Salah sendiri kenapa lu pirau. Tapi kalau lu mau bagi dua, boleh juga. Serius nih? Iya, serius. Tapi lu jaga warung gua. Ah, ogah banget. Mending gua tidur. Tapi, Pin, lu harus percaya omongan gua. Pasti suatu hari nanti, lu bakal ketemu sama orang pura-pura jadi lu. Karena lu itu misterius, jadi gak semua orang tahu. Dan karena orang ngepen sama lu, gua yakin dah, suatu hari nanti lu pasti ketemu orang yang aku jadi lu. Rambutnya di poni, matanya ditutup satu. Ya, mirip rata ya jamet. Jamet gak tuh? Gak mungkin lah, Mang. Dih, gak percaya banget omongan orang tua. Ternyata yang dibilang Mang Ebok benar juga ya. Sekarang gua ketemu orang yang ngaku-ngaku sebagai gua dong. Woi, kenapa lu ngelamun? Takut lu? Dih, masa lawan Epin aja takut? Siapa itu Epin? Ya elah, paling gua jitak aja nangis dia. Wah, bener-bener lu ya. Nih, rasa ini. Iya. Oh, jadi Epin segini doang ya? Sebenarnya lu mau apa? Kenapa lu tiba-tiba nyerang kita? Sebelumnya gua minta maaf karena udah nyerang lu semua tiba-tiba. Tapi sebenarnya gua kesini ada permintaan. Apa? Lu mau apa dari kita? Mulai sekarang, lu jangan pernah ganggu anak ini lagi. Hah? Si gendut tolol? Kurang aja lu. Bilang apa lu? Ingat ya, jangan pernah ganggu anak ini lagi. Lu gak perlu tahu gua siapanya. Tapi kalau lu berurusan sama dia, artinya lu udah siap berurusan sama gua. Oh iya, satu lagi. Lu bertiga geng kan? Iya. Ya udah, mulai besok ketua gengnya dia ya. Hah? Apa-apaan lu? Kenapa? Gak suka lu? Udah, turutin aja. Kita udah kalah. Oke, bagus. Selamat ya, dapat ketua geng baru. Gue cabut dulu. Sialan, siapa sih itu orang? Kenapa dia bisa ngalahin kita secepat itu? Iya, bahkan gue gak bisa gerak sama sekali. Tapi gue gak tahu kenapa. Perasaan gue pernah lihat orang itu di video atau koran gitu. Tapi siapa ya? Gua lupa. Udah selesai ya? Dilo, you hebat banget bro. Gua gak butuh pujian sih. Gua butuh duitnya sekarang. Oh iya, sorry. Nih, 500.000 ya. Udah pas kan? Nah, gini kan enak. Ya udah, mulai sekarang lu gak perlu takut lagi ya. Makasih ya. Makasih sekali lagi. Iya, yeah, sama-sama. Kalau gitu, gua balik dulu ya. Oke. Oh iya, satu lagi. Mulai sekarang lu udah jadi ketua geng mereka. Oh, apa? Iya, tadi gua udah bilang ke mereka, mulai sekarang ketua gengnya lu. Woi, apa-apaan lu? Udah, nikmati aja. Jarang-jarang kan lu jadi ketua geng. Waduh, gimana ini? Buset, ganteng banget hari ini, Mang. Tumben mau kemana lu? Mau ke rumah janda sebelah ya, Mang? Yes, sembarang aja. Bawa kemana-mana, gue cuma jaga warung doang. Widih, jaga warung doang, outfitnya kece banget, bejir. Dimana, keren kan baju gue? Wih, iya ya, keren banget, Mang, sumpah. Yo, iloh, nih, lo liat nih, baju dari Bang Ping, sekeren itu, bejir. Beli di mana tuh, Mang? Kalau gue mau beli, ini cuma bisa di pre-order lewat Shopee, dan stoknya juga terbatas. Jadi kalau mau beli, langsung aja cek Shopee-nya Bang Ping. Atau bisa klik link yang ada di komen. Harganya berapa, Mang? Oh, harganya murah, brother. Baju kualitas premium gini cuma 110.000. Lu pasti mampu, bos. Langsung check out sekarang karena stoknya terbatas. Wah, yoilah. Baju Bang Pin masa nggak dibeli? Langsung gua beli lah. Gua juga mau beli sih, soalnya sekeren itu kan. Nih, gua jamin lu jadi ganteng kayak gua dah. Kok lu jadi iklan gitu sih, Mang? Ya kan lu yang nanya, Peot. Makanya gua jawab. Paham? Malah jadi kagum. Hah, akhirnya gue dapet duit juga nih. Tapi ini kan 500.000 ya. Berarti 300 gue pakai buat bayar duit sekolah. Sisanya masih ada sekitar 700.000 lagi. Tinggal 200.000. 100-nya buat keperluan-keperluan lain. 100-nya lagi gue pakai buat makan, minum, jajan. Ya lumayan lah ya. Rezeki anak soleh nih bos. Kapan lagi kan dapat duit gini? Hah? Duit gua, woi. Sialan, baru juga dapat malah kena copet.